pemandangannya masih biasa-biasa saja ya, seperti tol-tol yang lain, tidak ada yang istimewa. Kita harus jujur kalau nge-review. Mungkin karena tolnya masih baru jadi terlihat asing. Ini banyak mobil yang pelan-pelan juga sambil menikmati nuansa. Kalau saya ya nggak mau pelan-pelan, harus cepat karena sudah lapar. Iya. Ada cilok tadi gini? Ada, sebelah saya ini tukang cilok 5 tahun jualan.